Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya di sini, channel Tukang Sare. Jadi di video kali ini saya akan unboxing satu buah lemari es. Ini untuk serinya adalah Sharp SJX165 lemari es. Kemudian ini bagian depan kardusnya, di sini ada garansi kompresor selama 5 tahun. Kemudian di bawahnya ini ada cara penanganan, kemudian di sini ada cara membongkar karton atau membongkar kardusnya. Diproduksi oleh PT Sharp Elektronik Indonesia, Jalan Harapan Raya. Ini apa ya? Rada rusak kardusnya. Pokoknya dari Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Kemudian di bawahnya ada tulisan Sharp Corporation. Kemudian kita lihat bagian samping kiri ya, dari sini ini ada gambar lemari esnya. Oh, ini mungkin bagian depannya tadi, yang ini sebelah sampingnya ya. Ini ada gambar lemari esnya seperti ini, ada bentuk kristal-kristal seperti ini. Kemudian di sini ada non CFC, artinya tidak mengandung CFC. Kemudian ada low voltage atau rendah listrik ya. Kemudian hemat energi, dan juga di sini dilapisi tempered glass 100 kg. Untuk beratnya di sini adalah 26 kg. Itu nomor serinya. Kemudian kita lihat lagi bagian sebelah sini ya, sama dengan yang sebelah sananya. Kita lihat bagian belakangnya lagi. Ini bagian belakang sama dengan bagian yang tadi di depannya itu. Kita langsung buka, guys. Kita lihat dulu seperti apa ya. Ini sudah terbuka, kita angkat. Di sini ada tanda panah petunjuk, kemudian SPKA 139V DRZ. Buka. Ini ada busanya ya. Oh, ternyata bagian depannya sebelah sana, guys. Untuk cara ininya diangkat ya dari. Nah, jadi mudah banget untuk membukanya seperti ini. Ya. Untuk ininya kita buka dulu plastiknya. Sini. Ini tampak depannya, di sini ada petunjuk cara pengoperasian. Nah, Sharp B original, lepaskan alas packingnya. Jadi sebelum mau dipindahkan, ini jangan dulu dicopot. Nanti pas dicopot, pas udah sampai lokasinya. Untuk materialnya sendiri kita cek. Kayak semacam kulit jeruk ya bagian atasnya. Kemudian bagian sampingnya juga sama. Ini ada segel dari solasi. Kemudian di bawahnya ada barcode. Kita lihat bagian belakangnya di sini. Ada peringatan untuk mencegah terjadinya luka bakar, jangan sentuh kompresor. Di sini ada kompresornya, guys. Jadi hati-hati, jangan sampai disentuh. Kemudian ini ada kabel colokannya ya. Biasa seperti ini, lubang dua atau dua colokan maksudnya, bukan lubang dua. Di sini ada kabel yang lumayan agak pabaliut. Hati-hati ya, jangan sampai dekat dengan anak, guys. Ini anak saya di sini tuh lagi anteng main busa. Kemudian di sini lihat lagi. Ini ada serinya ya, SJN162. Sharp. Mohon maaf rada ngeblur. Kita lihat bagian dalamnya, guys. Oh, ini ada segelnya, dibuka dulu. Buka segel dulu, guys. Nah, segel udah terbuka. Kemudian bagian bawah jangan lupa ya, hampir aja. Nah,
terbuka guys. Jadi di sini kita mendapatkan ini ya. Di sini ada kartu garansi. Mohon maaf rada ngeblur banget. Kemudian di sini ada tempat untuk esnya, kita diberi satu buah aja guys. Dan ukurannya lumayan cukup kecil. Saya nggak buka ini ya. Pasti dalamnya cuma kartu garansi sama petunjuk penggunaan. Kemudian di sini kita lihat ini untuk telur, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi lumayan cukup pendek ya. Nggak lebar ke depan seperti itu. Jadi hanya sedikit kita menaruh telur. Kemudian ini adalah penahannya. Di sini untuk botol minuman ya. Kemudian di bawahnya juga sama, boleh menyimpan kecap juga. Dan ini adalah freezernya. Di sini ada tulisan freezer yang ditulis miring tulisannya. Mohon maaf, jadi HP-nya rada merah-merah seperti ini, guys. Kemudian ini bagian dalamnya. Di sini ada pengatur suhunya ya. Ini normal, kemudian ada min. Ini untuk paling mengecilkan atau mematikan, kemudian max di sini. Ini juga ada tombol lampu ya. Jadi ketika kulkas dibuka atau lemari es dibuka, lampunya bisa menyala. Ini untuk menaruh ikan di sini boleh, atau menaruh sayuran juga boleh di sini, guys. Jadi bisa ditarik seperti ini ya. Di bawahnya ini materialnya dari kaca sepertinya. Kemudian ada pelindungnya dari kardus. Di bawahnya untuk menaruh sayur-sayuran juga bisa, buah-buahan juga bisa seperti ini. Jadi masih banyak segel-segelnya yang menempel. Untuk warnanya saya beli yang warna ungu ya, tapi kehitam-hitaman seperti ini, dan juga banyak corak motif yang unik di sini ya guys. Jadi untuk harganya sendiri ini lumayan cukup murah ya, di kisaran angka 1,5 juta rupiah aja. Jadi kalau kalian berminat, nanti saya akan cantumkan link pembelian di deskripsi video guys. Di situ anak saya lagi nganggur aja. Mungkin itu saja ya untuk unboxing video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini ada penahan pintu sepertinya, dan ukurannya ini tingginya paling cuma 1 meteran lebih ya. Jadi lumayan cukup kecil. See you again. Thank you very much. Bye.